Inilah video amatir yang sempat direkam oleh warga saat kobaran api melalap habis bangunan rumah makan ayam panggang milik Suparno, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun kemarin malam. Sejumlah tetangga nampak panik turut mematikan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Madiun datang. Kebakaran ini bermula saat anak Suparno, Sunar, yang sedang memasak lupa mematikan kompor di dapur. Oleh yang bersangkutan saat itu ditinggal pergi untuk melayani pembeli. Kobaran api menghangus seisi dapur rumah makan ayam panggang ini. Adapun upaya pemadaman berlangsung hampir sekitar 1 jam. Akibat kejadian ini, korban mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Aman, jaga semua bangunan.